Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini saya berada di kawasan stasiun Dukuh Atas atau kawasan stasiun Sudirman Jakarta. Tempat ini saat ini ngetren dengan sebutan Citayam Fashion Week. Dari waktu ke waktu, kawasan ini semakin ramai. Setiap sore hingga malam hari, ribuan orang berjubel di sini untuk melakukan berbagai macam aktivitas, terutama aktivitas fashion. Nah, kalau kita lihat, dari berjubelnya banyak orang tersebut membuat anggapan bahwa sudah tidak nyaman lagi bila berada di tengah kerumunan tersebut. Ada siasat untuk bagaimana kita merasa tetap nyaman berada di kawasan ini, yakni datanglah pada pagi hari. Kalau kita lihat aktivitas di sini bisa dikatakan 24 jam. Ada beberapa pembuat video atau pembuat foto melakukan syuting di tengah malam untuk membuat gambar yang sepi orang. Tapi tentu kita tidak mungkin bila berada di sini pada tengah malam. Sebab akses transportasi pun juga terbatas. Nah, pada saat pagi hari, selain kita sambil berolahraga, bisa menikmati tempat ini dengan nyaman. Sebab kalau kita lihat suasana yang ada pada pagi hari ini sekitar pukul 7 pagi, terlihat kawasannya cukup lengang. Ada beberapa pesepeda yang mengambil gambar foto maupun video. Namun suasana yang ada tetap lengang dan nyaman buat kita bila kita ingin menikmati suasana Citayam Fashion Week ini. Nah, dalam suasana yang nyaman ini, kita juga bisa melakukan berbagai macam kreativitas seperti membuat video foto. Sebab banyak sekali orang yang ingin membuat foto dan video di zebra cross yang ada. Pada pagi hari, zebra cross yang ada terlihat sepi dan lengang sehingga kita bisa bebas dan nyaman saat melakukan aktivitas pembuatan video dan foto. Jadi bila ingin merasa nyaman di kawasan Citayam Fashion Week ini, datanglah pada pagi hari. Sebab orang yang hadir di tempat ini pada pagi hari tidak seperti pada sore hingga malam. Jadi bila ingin nyaman atau menikmati suasana yang ada Citayam Fashion Week, datanglah pada pagi hari di saat masih sepi. Pada pagi hari pun akses transportasi MRT, komuter lain dan Transjakarta pun sudah tersedia. Yuk kita nikmatin kawasan Citayam Fashion Week ini pada pagi hari.